wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat Majelis Peringatan Maulid Rahimahumullah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sore hari ini masyarakat di Kecamatan Sampaga khususnya telah melaksanakan suatu kegiatan yang telah terjadwal di dalam hati setiap umat Islam untuk dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu peringatan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah kelahiran beliau itu? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 di situ dinyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Menurut para ahli tafsir, bahwasanya ayat ini mempunyai tiga pengertian. Yang pertama ialah, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau rahmat buat alam semesta. Artinya, sosok pribadi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah rahmat. Rahmat dengan sifat-sifat keteladanan yang beliau miliki. Yang kedua, kata ahli tafsir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau membawa rahmat buat alam semesta. Berarti apa yang dibawa Nabi Muhammad itu semuanya adalah rahmat. Kalau dikaitkan dengan tema yang ada di atas, Nabi besar kita membawa agama yang merupakan rahmat adalah agama yang toleran, agama yang moderat. Kemudian kata ahli tafsir, makna ketiga dari wama arsalnaka illa rahmatan alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau mengantar alam semesta menuju rahmat yang terbesar. Rahmat yang terbesar ialah keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Hadirin hadirat, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat. Dirinya rahmat, agamanya rahmat, dan mengantarkan kita menuju rahmat yang terbesar dalam hidup manusia, keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati, sekarang ini begitu banyak aliran-aliran yang masuk di Indonesia akibat daripada adanya pemahaman kita terhadap demokrasi dan HAM yang sangat longgar. Berbeda dengan di Malaysia, apalagi dengan di Brunei. Di Malaysia dalam undang-undangnya memang dinyatakan bahwa kami adalah Muslim Ahlus Sunnah
wal jamaah. Muslim ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau Anda mempunyai warna yang lain masuk di Malaysia, Anda boleh mengamalkan sesuai dengan keyakinan Anda, tetapi tidak boleh dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Malaysia karena kami sudah punya warna. Artinya apa? Keberagamaan masyarakat di sana itu sudah terlindungi oleh pemerintah. Kalau ada model-model lain masuk, dicegah oleh pemerintah. Lebih-lebih lagi di Brunei. Kenapa? Karena di Brunei, di samping mengatakan kami adalah Muslim Ahlus Sunnah Jamaah, ditambah lagi dengan mengatakan Mazhab Syafi'i. Jadi lebih runcing lagi. Kita di Indonesia Indonesia adalah negara Pancasila. Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara di mana penduduknya adalah beragama Islam yang terbesar, pemeluk Islam yang terbesar. Akibatnya, kita kena pajak, di samping itu kita juga kena zakat. Saya mengatakan kenapa? Karena kita ini banci mengaku penduduk Muslim yang terbesar, tetapi tidak mau mengaku negara Muslim. Akibatnya kena zakat karena Muslim, kena pajak karena negara Pancasila. Dua-dua. Hadirin hadirat, saya tadi tanya-tanya di jalan, bagaimana mengenai pengelolaan zakat di daerah kita ini di Bengkulu? Mungkin Ananda Camat ada tahu, ada berapa zakat yang sempat terkumpul di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Sampaga pada tahun yang lalu 2018. Zakat ini adalah potensi yang sangat besar yang dimiliki umat. Saya katakan ini potensi yang tertidur, mau dibangunkan. Saya di samping sebagai pimpinan pesantren di Mangkoso, juga sebagai ketua Majelis Ulama Kabupaten Baru sejak tahun 86 sampai sekarang belum terganti-ganti. Tidak ada yang mau ganti. Padahal sudah bosan juga. Dan juga diangkat sebagai ketua Badan Amil Zakat sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sebagai ketua Majelis Ulama, alhamdulillah dengan kebijakan kami, maka tidak pernah terjadi satu gejolak di dalam Kabupaten Baru, ya, baik antar golongan, antara masyarakat kita, demikian juga antar agama. Dan sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional tahun yang lalu, baru berhasil mendapatkan penghargaan dari Basnas Pusat, penghargaan berupa Basnas Award, penghargaan yang tertinggi yang diberikan oleh Basnas Pusat sebagai pengumpul zakat yang terbaik seluruh Indonesia. Padahal baru kecil, potensinya kecil, hanya mungkin masyarakat percaya kepada pengurus, karena yang menjadi masalah sebenarnya itu, apakah masyarakat percaya kepada pengurus atau tidak.
karena bisa saja masyarakat kita itu sudah berzakat, berzis, berzakat, infak sedekah, tetapi langsung tidak diberikan kepada pengurus. Kenapa? Karena mungkin kurang dipercaya pengurusnya. Bisa juga tidak tahu sama sekali pengurusnya. Hadirin hadirat, agama kita adalah agama moderat. Apa disebut moderat? Jalan tengah. Sekarang ini ada berkembang ajaran yang saya istilahkan ya sayap kanan, sayap kiri. Yang kanan itu terkesan ketat. Ketatnya umpamanya perempuannya harus tutup muka pakai cadar, tidak boleh salaman laki-laki dengan perempuan. Kalau pengantin dipisahkan tempatnya laki-laki dengan perempuan. Kalau kawin, ini ketatnya ini. Dan menurut pemahaman kelompok ini, dalil yang diterima hanya Al-Quran dan hadis sahih menurut mereka. Walaupun hadis itu sahih, tetapi tidak sahih menurut mereka, dhaif, ditolak. Kemudian yang kedua, cara pemahamannya adalah cara pemahaman harfiah, tekstual. Jadi kalau di dalam hadis mengatakan laki-laki itu pakai jenggot, maka harus pakai jenggot semua. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar-gambarnya, maka diharamkan foto. Tidak boleh ada foto dalam rumah. Itu pemahaman visual. Dari situ juga muncul ini celana jingkrang itu. Celana yang agak tinggi ke atas. Di antara orang ada yang memberikan istilah RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Ya, karena adanya hadis-hadis Nabi yang mengancam apabila celana itu panjang ke bawah lebih daripada mata kaki. Ya betul, tetapi celana yang mana? Saya katakan ada kalanya celana itu atau baju itu perlu ke bawah. Ada kalanya. Kapan? Apabila di satu kampung banyak nyamuk, kita salah kalau sarungnya tidak ke bawah itu, insya Allah maka lusuk kimat teruk. Maka dalam kondisi seperti itu, maka cal sarungnya harus ke bawah. Nabi menyebutkan itu kenapa? Karena pada waktu itu ada kelompok yang membanggakan dirinya apabila pakaiannya begitu panjang. Sampai Nabi mengatakan itu, Allah tidak akan melihat nanti dan kemudian orang-orang begitu. Sementara Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya juga punya pakaian ini jauh ke bawah, panjang ke bawah. Nabi mengatakan, kamu tidak termasuk, karena yang diharamkan itu kalau itu dilakukan berkebangga-bangga sebagai kesombongan sehingga dilakukan. Nah, itu yang kena. Apalagi yang kelompok ini, pengamalan Islami ialah sesuai dengan yang ada di Saudi Arabia. Jadi itulah tadi, maka perempuan harus tutup muka. Sementara di dalam kitab, umpamanya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Karangan Dr. Wahab Az-Zuhri, di situ disebutkan bahwa perempuan disuruh menutup auratnya, bukan karena disuruh menutup wajahnya. Bukan karena wajahnya aurat, tetapi ditakutkan fitnah.
saya katakan ini kultur Arab, ini tidak berlaku di Indonesia, tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia alhamdulillah, jangankan melihat muka wanita, insya Allah kalau pergi jalan-jalan ke mall, maka bisa dipastikan akan bertemu dengan bupati, perempuan bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalau di Arab memang iya, orang Arab itu maaf. Mengapa juga laki-lakinya harus pakai kumis, harus pakai jenggot, dan wanitanya tutup muka? Karena mereka tidak bisa melihat muka perempuan. Bahaya kalau melihat muka perempuan. Mereka sering mengatakan, saya sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini yang dibawa. Itu yang saya tidak jamin. Saya 14 tahun di negeri Arab. Tahu betul mereka itu. Jangankan perempuan, laki-laki saja kalau mukanya mulus, insya Allah suatu saat ada yang mengajak ke rumahnya. Laki-laki ini, saya punya teman, seorang dosen besar dari Garut, angkatan saya, suatu ketika keluar dari lift muntah-muntah. Kita tanya, mengapa Pak muntah-muntah? Katanya habis dikerjai sama orang Arab di dalam lift. Dikerja bagaimana? Dipelukan selalu dicium. Laki-laki ini dosen. Jadi kita tidak bisa menyamakan di Arab dengan di sini. Saya, makanya saya katakan di Indonesia ini insya Allah kalau pergi ke mall akan ketemu dengan perempuan bupati. Tidak apa-apa. Apalagi kalau hanya melihat muka. Dan ini jelas. Ulama sepakat, bukan aurat, bukan aurat. Ya, oleh karena itu manakala salat dibuka, kalau sekiranya ini aurat, maka apabila perempuan tidak menutup mukanya ketika salat, salatnya tidak sah. Malah haram melakukan itu apabila berhaji. Jelas teksnya itu Rasulullah, tidak boleh perempuan memakai sarung tangan, perempuan yang ihram memakai sarung tangan dan memakai cadar. Apabila memakai cadar, kena dam, artinya diharuskan memotong seekor kambing. Kalau juga pakai sarung tangan, juga seekor kambing. Jadi memakai sarung tangan dan memakai cadar, dua ekor kambing. Lumayan diberikan sendok merah atau cirek merah, dibawa pulang oleh-oleh. Kita moderat, agama moderasi. Artinya yang aurat-aurat, yang bukan aurat-aurat. Di sisi lain, ya saya katakan, yang di sisi kiri, ini yang terkesan longgar. Kalau ini terkesan ketat, yang kanan, maka yang kiri terkesan longgar. Kita ini moderat, di tengah. Bagaimana yang terkesan kiri? Yang menganggap bahwa jilbab itu hanya budaya Arab, bukan agama. Nah ini terkesan longgar. Yang membolehkan perempuan jadi imam bagi laki-laki. Nah ini terkesan longgar. Kalau ini tadi terkesan ketat, kita jalan tengah. Jalan tengah. Maka yang terkesan ini ketat, yang kanan ini tidak menerima ini. Sampai maulid itu bid'ah, barasanji itu bid'ah itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maaf saja. Kalau begitu Anda juga bid'ah, karena tidak ada waktu Rasulullah. Hadirin hadirat, apa? Kenapa umat Islam melaksanakan ini? Pertama, tanda kecintaan kepada Rasulullah. Karena itu tadi, tidak ada seorang manusia sejak Adam sampai dunia kiamat yang diberi gelar di dalam Al-Quran sebagai rahmat kecuali Nabi kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu maka layak kalau umat Islam melaksanakan ini.
Nah, bisa ditanya, apa yang dilakukan umat Islam kalau mengadakan maulid? Apa dilakukan? Yang dilakukan umat Islam kalau mengadakan maulid ialah tablik akbar. Coba seperti di sini, tablik akbar. Lalu kemudian, materinya apa? Materinya ialah apakah menyampaikan salah satu daripada sifat-sifat Rasulullah untuk dijadikan teladan, ataukah sebagian daripada sejarah riwayat hidup Rasulullah, ataukah sesuatu ajaran yang dibawa Rasulullah untuk yang relevan untuk dibicarakan pada masa itu. Jadi peringatan maulid ini, Isra Mi'raj dan sebagainya, itu adalah penjadwalan dakwah untuk melaksanakan tablik akbar. Sementara Allah dalam Al-Quran mengatakan apa? Dalam surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara-cara bijaksana. Dengan bil hikmah ini, segala cara dapat ditempuh cara yang baik dalam rangka mengajak orang menuju agama Allah. Termasuklah penjadwalan dakwah seperti peringatan maulid, itu penjadwalan dakwah. Kemudian kalau di dalam acara ini kita mengisahkan sebagian daripada riwayat hidup Rasulullah, berarti kita berkisah. Apa hukumnya berkisah? Kembali ke situ, apa hukumnya berkisah? Di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal 176, di situ dikatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah dengan berbagai kisah, semoga manusia mendapatkan pelajaran dengan kisah itu. Berarti berkisah ini adalah perintah Al-Quran, kisah yang dijadikan pelajaran buat umat manusia. Kalau saja sembarang kisah yang bisa menjadi pelajaran buat umat manusia diperintahkan Al-Quran, bagaimana dengan kisah Nabi yang diperintahkan Al-Quran untuk kita ikuti? Tentu lebih utama lagi. Sadarlah saudara kita itu, kalau melihat sesuatu dilakukan umat lalu mengatakan ini bid'ah karena tidak dilakukan Rasulullah, terlalu banyak bid'ah kalau begitu. Pakai HP juga itu bid'ah. Ya. Kita kembali, ajaran agama kita ini dasarnya Al-Quran, hadis, Al-Quran, As-Sunnah. Selama Al-Quran memerintahkan, selama hadis memerintahkan, tidak perlu kita cari apakah dilakukan Nabi atau tidak dilakukan Nabi. Kita lakukan yang diperintahkan, kita berhentikan dilarangkan. Kemudian yang kedua, di samping perintah Al-Quran untuk kita berkisah, Al-Quran juga memberikan contoh. Begitu banyak surah di dalamnya berkisah. Berkisah. Kemudian yang ketiga, di samping Al-Quran memerintahkan kita berkisah dan Al-Quran berkisah juga, Al-Quran, begitu banyak surah di dalam Al-Quran diberi nama sesuai dengan kisah yang menonjol di dalamnya. Contohnya Suratul Baqarah. Mengapa disebut Surat Al-Baqarah? Karena adanya kisah Baqarah di dalamnya. Surah Ali Imran. Mengapa disebut Surah Ali Imran? Karena adanya kisah Ali Imran di dalamnya. Kemudian yang keempat, di antara 114 surat di dalam Al-Quran, salah satunya bernama Suratul Qasas, surah kisah-kisah, yaitu surah nomor 28. Hadirin hadirat, ini berkaitan dengan kisah. Yang kedua yang dibicarakan oleh Mubalik apabila diadakan peringatan macam ini ialah apa? Keteladanan Rasulullah yang dapat kita contoh betul-betul sebagai pemimpin, keikhlasan beliau.
sulit untuk kita ikuti sepenuhnya, tapi okelah, tidak bisa sepenuhnya, tapi ikutilah sebanyak mungkin. Mengapa saya katakan sulit kita ikuti sepenuhnya? Pejabat kita, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, dikasih tugas untuk satu wilayah tertentu disertai dengan fasilitas. Coba bandingkan dengan Nabi. Nabi kita dikasih tugas oleh Tuhan bukan wilayah tertentu, tapi satu dunia. Satu dunia. Dan tidak ada fasilitas. Tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada rumah jabatan, tidak ada mobil dinas, tidak ada. Disuruh memperbaiki satu dunia. Siapa boleh? Ini Nabi kita. Dan dunia mengakui keberhasilannya. Dalam waktu relatif 23 tahun merubah wajah dunia. Kita di Indonesia ini sejak kapan merdeka? Ya. Lalu bagaimana keadaan kita sekarang ini? Itu kita ketahui semua. Tapi yang jelas, Nabi kita tanpa fasilitas melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Malah di samping tidak ada fasilitas, diuji lagi. Diuji. Diuji dengan iming-iming dunia, diuji dengan penderitaan, ancaman macam-macam, tapi beliau tetap konsisten dengan tugasnya sampai berhasil. Inilah keikhlasan beliau yang sangat patut untuk kita ikuti, apalagi kalau kita ini ada fasilitas, masya Allah, tidak usah lagi korupsi. Lumayan kalau sudah ada fasilitas. Nabi kita itu tadi, ikutilah itu. Nabi kita tanpa fasilitas sama sekali. Tidak ada rumah dinas, tidak ada rumah jabatan, tidak ada mobil dinas. Sehingga waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, 8 hari itu jalan kaki. 400 kilo lebih. Jalan kaki. Bosan jalan kaki, naik unta lagi. Gantian. Karena itu. Mana ancaman buat beli itu masalah terakhir dengan ancaman jiwanya, adanya 11 algojo yang ditugasi orang Arab mengepung rumah beliau itu untuk menghabisi beliau, tapi Tuhan memberikan pertolongan siapa bisa melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu, maka kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kalau saja Nabi tidak berhasil melaksanakan tugasnya, tentu kita di Mamuju ini tidak sampai bisa memeluk agama yang dibawa oleh beliau yang merupakan rahmat buat alam semesta. Saya tidak sempat untuk membicarakan yang lain berkaitan dengan ajaran beliau, mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain. Kalau tidak salah, saya dengar anak-anak katakan bahwa ada lagi nanti acara sesudah salat Isya. Ya, mungkin di situ saya akan angkat satu hal yang membuktikan bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu adalah rahmat. Ya mungkin kita tidak melihatnya sebagai rahmat, tapi saya akan buktikan bahwa itulah rahmat. Mudah-mudahan acara kita ini membawa berkah kepada kita semua. Ya, baik kepada ibu-ibu, bukan main ini kerjanya ibu-ibu sebenarnya. Saya kira tidak ada laki-laki yang punya pekerjaan ini, kerjanya ibu-ibu. Itu Tuhan melihat itu. Insya Allah kita semua itu akan bersama-sama dengan Rasulullah.